Duh, udah siang malah banyak gembes. Nggak ada orang lagi. Gimana ya? Gue nolongin lo. Oga. Oh, duh, orang kaya sombong ya. Pak, Pak. Apa ini ya? Dimarahin lah sama gurunya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan di antara kalian siapa yang bisa menjadi pemimpin lagu di pagi ini? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman di bawah berdiri. Silakan duduk kembali ke tempat dudukmu semula, yang semula. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia macam-macam teks. Tapi sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Ada satu bangku yang kosong. Sabarudin, Pak. Kenapa Sabarudin tidak masuk kelas hari ini? Nggak tahu, Pak. Bukan urusan saya. Itu kan teman kalian. Masa tidak tahu? Bukan urusan saya. Coba sekali lagi. Kelas ini adalah satu keluarga bagi kita di sekolah. Jadi kalian harus tahu, harus peduli kepada semua teman kalian yang ada di kelas ini, bahkan mungkin seluruh sekolah ini. Coba bayangkan, seandainya Sabarudin itu saudara kamu, kamu tidak peduli, di mana hati nurani itu? Iya, Pak. Jennifer baru sadar tadi Sabarudin minta tolong di sana. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya telat. Oh, silakan duduk dan tolong bajunya nanti dirapikan dimasukkan ya. Iya, Pak, siap, Pak. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi hari ini, seperti yang semula saya sampaikan, kita akan belajar macam-macam teks. Untuk mengawali materinya, silakan Mas Sabarudin untuk masuk ke depan menceritakan apa yang dialami dari ketika berangkat sekolah sampai ke sekolah. Saya berangkat dari rumah pukul 6 dan saya berpamitan kepada kedua orang tua.
Lalu saya naik sepeda menuju ke sekolah. Dan di tengah jalan saya ketemu Jennifer. Akhirnya saya sampai ke sekolah terlambat, dan itu cerita saya dari rumah sampai ke sekolah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Siap, siap. Apa betul Jennifer ceritanya Mas Sabarudin? Iya benar Pak, tapi saya nggak tahu kalau Sabarudin mau minta tolong. Lagian itu juga bukan urusan saya Pak. Ini saya nggak tahu kalau kamu minta tolong. Kan saya sudah teriak-teriak minta tolong. Lagian itu juga bukan urusan sudah, saya. Sudah, hentikan. Ya, hentikan. Cukup. Nah, inilah yang Pak Guru takutkan pada generasi milenial ini. Apabila kalian tidak punya kesadaran, rasa kesetiakawanan terhadap sesama, akhirnya seperti ini, mudah sekali ribut. Karena apa? Tidak adanya kepedulian sesama manusia atau sesama teman. Jadi kalian itu harus mau melahirkan, mau memunculkan hati nurani masing-masing untuk peduli satu sama lain. Kira-kira bagaimana, setuju? Nah, sekarang si Jennifer minta maaflah kepada Sabarudin. Sabarudin, saya minta maaf atas kejadian tadi. Ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dari sekolah. Lain kali jangan diulang ya. Iya, makasih. Nah, kalau seperti itu kan lebih enak dilihat, lebih baik, dan Indonesia akan lebih erat persatuan dan kesatuannya. Demi apa? Masa depan yang lebih gemilang. Tugas pada materi kali ini adalah membuat sebuah karangan atau cerita narasi berdasarkan pengalaman yang kalian alami. Ditulis pada selembar kertas, nanti dikumpulkan pada minggu depan ketika pelajaran Bahasa Indonesia. Semua kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini